Menjadi tua merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kali ini, kita akan melihat seberapa lama makhluk hidup bisa bertahan hidup. Kris manusia tertua sepertinya sudah sangat sering dibahas ya guys. Gimana kalau kita bahas mengenai hewan paling tua di dunia? Beberapa dari mereka bahkan bisa tumbuh melampaui tubuh manusia loh guys. Menarik sekali kan? Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung simak videonya yuk. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Fi selanjutnya. Kerang. Hewan pertama yang menjadi golongan paling tua adalah kerang nil. Kerang ini ditemukan pada tahun 2006 saat Bangor University melakukan sebuah penelitian. Hewan ini telah berusia lebih dari 5 abad atau tepatnya lebih dari 500 tahun. Usia tersebut dapat diketahui melalui lapisan cangkang pada kerang. Menurut penelitian, cangkang kerang bisa menggambarkan usia kerang. Kerang Ming lahir pada tahun 1499. Sesuai dengan tahun kelahirannya, kerang tersebut akhirnya dijuluki dengan nama Ming. Hal ini karena pada tahun tersebut, dinasti Ming sedang berkuasa. Kura-kura. Seperti yang telah kita ketahui, kura-kura memang spesies hewan yang mampu hidup dengan cukup lama. Namun, hewan kura-kura bernama Atwaita ini memecahkan rekor dengan bertahan di usia 250 tahun. Setelah ditangkap di Kepulauan Seychelles, kerang tersebut kemudian diserahkan kepada Jenderal Inggris Robert Clive dari East India Company. Menurut prediksi, kerang ini lahir sekitar tahun 1700-an. Kura-kura ini hidup di kebun binatang selama 125 tahun lebih sampai akhirnya meninggal pada tahun 2006 lalu. Kucing. Berbeda dengan kura-kura, kucing merupakan spesies hewan yang hidup dengan jangka waktu pendek. Biasanya, kucing akan bertahan di kisaran 12 hingga 15 tahun. Berbeda dengan kucing pada umumnya, kucing bernama Tiffany ini mampu hidup hingga 27 tahun. Setelah kematiannya pada tahun 2005 lalu, kucing ini kemudian tercatat sebagai pemegang kucing tertua di dunia, menggeser posisi kucing asal Texas, Cream Puff. Rekor tersebut tercatat dalam penghargaan Guinness World Record. Keren banget kan? Anjing. Seekor anjing bernama Max lahir pada tahun 1983. Anjing tersebut kemudian mati pada usianya yang menginjak 30 tahun. Ia berusia 29 tahun 282 hari saat menghembuskan nafas terakhirnya. Sejauh ini, belum ada laporan yang mencatat kehidupan anjing hingga 30 tahun. Namun anjing yang diadopsi oleh Janelle Darren ini berhasil memecahkan rekor baru dengan usianya yang hampir menginjak 30 tahun. Sampai saat ini, Max masih memegang rekor sebagai anjing tertua. Kuda. Hidup sebagai kuda tua berusia 62 tahun membuat Billy berbeda dengan kuda-kuda pada umumnya. Lahir pada tahun 1760, Billy berhasil melampaui hidup kuda rata-rata. Jika biasanya usia maksimal kuda berada di kisaran 60 tahun, maka Billy berhasil melampaui 2 tahun setelahnya.